itu. Apa salahnya kalau Aisyah menetap di UK? Aisyah, surat dari Tengku Abdul Rahman. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita kepada negeri ini dan negeri ini sahaja. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Pada 27 Mei 1961, buat pertama kalinya Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyuarakan cadangan penubuhan Malaysia di Hotel Adelphi Singapura. Antara lain, penubuhan Malaysia bertujuan untuk menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak, Singapura dan Brunei dalam satu kerjasama ekonomi dan politik. Setelah melalui Ranjau dan Duri, akhirnya penubuhan Malaysia menjadi kenyataan pada 16 September 1963. Pada tarikh keramat ini, pengisytiharan Malaysia berlaku serentak di seluruh negara. Atas dasar politik, Singapura telah keluar Malaysia pada 9 Ogos 1965 dan menjadi sebuah republik. Hari ini di bawah naungan kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kestabilan Pentadbiran Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menyaksikan Malaysia terus gemilang. Selamat Hari Malaysia ke-61, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Selamanya ku bertahan tanah air berdiri. Atuk! Demi negara, Atuk! Ku berserah diri. Tidak lama lagi, tempat ini akan menjadi milik orang luar. Jesselton, 16 September 1963. Panglima Lasim, Moyang Aisyah. Tun Datuk Mustafa memilihnya untuk turunkan bendera British. Dan Aisyah sangat bangga. Pergilah, nanti kau ketinggalan kapal terbang. Atuk, saya tidak akan ke mana-mana. Merdeka! 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 Selamat Hari Malaysia, Atuk. Selamat Hari Malaysia, Aisyah.